ayat 36-37 adalah sakuk dengan orang-orang yang rajin buat amal ibadat, terutamanya ha-ha masjid, orang yang selalunya beribadat dengan tekun, sabar, khusyuk, menyebut nama Allah, zikir, solat dan sebagainya, dan termasuknya azan qomat di dalam masjid yang diberi izin oleh Allah Ta'ala supaya akad suara. Akad suara di sini artinya boleh bel, boleh qomat, boleh semaya dengan cara baca derah. Siapa tu? Iaitunya orang-orang yang rajin buat amal ibadat, tidak dilalaikan hati mereka, masa mereka oleh pekerjaan. Kerjaan dia tu nego ke hijau apa-apa saja, apabila dengar orang baik, maka dia tinggal habis hijau-hijau. Mungna kepada masjid ataupun tempat ibadat untuk munajat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang Allah raya pagi dan petang. Orang yang selalunya beribadat kepada Allah, dia selalu ingat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Ayat 36 sampai 38 surah An-Nur. Setelah Allah Ta'ala cerita hubungan dengan Nur, Nur cahaya yang dia beri kepada mana-mana manusia yang Allah kehendaki, maka Allah sambung ayat 36-37 adalah sakuk dengan orang-orang yang rajin buat amal ibadat, terutamanya ha-ha masjid, orang yang selalunya beribadat dengan tekun, sabar, khusyuk, menyebut nama Allah, zikir, solat dan sebagainya, dan termasuknya azan qomat di dalam masjid yang diberi izin oleh Allah Ta'ala supaya akad suara. Akad suara di sini artinya boleh bel, boleh qomat, boleh semaya dengan cara baca derah. Siapa tu? Iaitunya orang-orang yang rajin buat amal ibadat, tidak dilalaikan hati mereka, masa mereka oleh pekerjaan. Kerjaan dia tu nego ke hijau apa-apa saja, apabila dengar orang baik, maka dia tinggal habis hijau-hijau. Mungna kepada masjid ataupun tempat ibadat untuk munajat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang Allah raya pagi dan petang. Orang yang selalunya beribadat kepada Allah, dia selalu ingat kepadanya dengan baca Quran, dengan zikir, dengan doa, semaya khusyuk. Itulah Allah akan balas kepada manusia yang baik macam tu, apa yang mereka itu kerja benar baik. Lepas tu Allah beri rezeki kepada siapa yang dia kehendak dengan tidak kena hisap. Maknanya akan murahlah rezeki orang itu dan akan barakah
hidup dia di mana sahaja dia berada. Ini ayat 36 sampai 38 saya kupah dengan secara mudah-mudah. Tengok maksud dia. Nur hidayah pertunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya terutama sekali di rumah-rumah ibadat. Tuhan raya di sini fi buyutin. Buyut artinya masjid-masjid. Walaupun asalnya baitun artinya rumah, buyutun rumah-rumah, tapi maksud di sini iaitunya masjid. Nah, di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya, iaitunya masjid, surau dan sebagainya, iaitu tempat-tempat suci yang wajib dijaga kehormatannya dari sebarang perkara yang mencemarkannya. Mana-mana tempat yang kita ibadat, sama ada masjid, musalla ataupun di tempat kita semaya di rumah, ya tempat tu kena cuci. Supaya juga tempat kita nak pergi semaya sementara, bukan masjid, bukan musalla, tapi tempat long-long pun kena cuci. Atau hupuk ke dan sebagainya, tak boleh kotor, tak boleh cemas itu. Nah, kita nak semaya hari raya misal, ha, gitu, kita kena pergi cek tengok dulu. Ada kedok najih-najih cuma-cuma yang ada di situ. Kalau sekadar katanya apa ni, benda kotor tapi tak najih, tak apa. Tapi kalaulah ada najih di situ, maka kita kena buang najih tu. Tempat kita nak semaya ya kena cuci, kena bersih. Tapi umumnya masjid lah. Dalam ayat ni iaitu tempat semaya. Fi buyutin tu dia kata. Dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Ciraklah dalam masjid, tempat zikir kepada Allah, tempat berkomat, tempat semaya. Masjid-masjid ni tak boleh sangkat, tak boleh pergi duduk apa, duduk dalam rumah orang kau, jadi tuwer tertentu, tak boleh masjid. Yang masjid ni kena jadi hak tengah, tak ada siapa milik dan sebagainya. Kita tengok di bandar besar-besar lah, masjid ni kadang-kadang tak boleh nak pergi bina tanghak. Maka dia jadikan masjid itu di bawah akan, ataupun ada satu bucu daripada akan tu di hang kau dan sebagainya, jadi masjid. Tempat semaya boleh semaya jemaah situ, tapi tempat kita tak biasa tengok. Dan akan besar-besar lepas tu ada masjid di tempat tu, kecuali jadi musalla sekadar katanya ada bilik semaya dalam hang besar-besar sekadar tu. Nah, ditesan kapal terbaik dan sebagainya. Tapi orang-orang yang pasang luah cara memikir dia, walaupun ditesan kapal terbaik sekalipun, dia buat semaya jemaat. Nah, sebab apa? Sebab orang musafir, walaupun orang musafir pada asalnya dia tak wajib semaya jemaat, tapi kalau sekiranya adanya orang semaya jemaat di situ, maka orang musafir dia semakjai nak semaya jemaat pun boleh, tak ada gapo. Ini duduk di hukum. Nah, antara setengah-setengah ulama ada rakyat katanya boleh, setengah-setengah ulama rakyat katanya tak boleh. Tapi honok rakyatnya, nah, masjid ni adalah tempat suci, tempat bersih yang mesti kita kena jaga kehormatan masjid. Jangan nak jadi cuma kita tidur dalam masjid boleh, tak ada apa. Nah, iktikaf dalam masjid, tapi jangan buat wi masjid cuma dan sebagainya. Kita guna alat kakah-kakah masjid, kita kena berasa katanya hak kita. Kita kena jaga molek, kena buat kebersihan. Masjid pula kena teratur. Jangan jadi sebagai tempat apa, nampak cemah, barang penuh, setambung, barang-barang buruk, karak-karak, besi buruk, kayu buruk dan sebagainya. Hak ni tak boleh. Kena jadi cuci, bersih, teratur. Lepas tu pakat-pakat kecek, nak buat sore tak boleh. Kena pakat-pakat kira percum hara, nampak katanya hak mana kita perlu beki, perlu apa, atau jadi molek, jadi lebih pada umur kita lagi masjid. Ini Allah Ta'ala rakyat di dalam beberapa ayat hubungi dengan masjid dan masuknya ayat 30 ni surah An-Nur ni, iaitunya tempat yang boleh kita akak suara untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di situ juga dikerjakan ibadat menyuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Ini dengan syarat umumnya, syarat umum lah. Iaitunya masjid, pasal dia dah nak ada semaya lima waktu, ada kecekam perjumpaan, ada ceramah, ada buat perjumpaan
dan sebagainya. Makan, minum, boleh berlaku dalam masjid. Cuma kena jaga kebersihan tu. Benar-benar hak halal, kadang-kadang hak halal di luar masjid. Tapi haram buat dalam masjid pun ada. Nah, saya misal mudah-mudah. Laki bining. Laki bining nak pergi jimuk dalam masjid, boleh tak? Oh, ni haram tak boleh. Walaupun jimuk laki bining tu halal boleh. Tapi pergi buat dalam masjid, dia panggil tak hormat kepada rumah Allah. Haa tu. Lepas tu, pergi jual beli dalam masjid pun tak boleh. Hak ni ingat molek ni. Ya ada setengah-setengah orang yang boleh jadi dia berasa katanya boleh ke orang ni. Jual beli dalam masjid, ulama sebahagiannya kata haram. Sebab Nabi doa tak molek. Mudah-mudahan la arbahallahu tijaratah, Nabi kata. Semoga Allah Taala tak bagi laba, tak bagi untung kepada orang hok nego dalam masjid. Tak boleh. Ni ingat-ingat molek siapa nak jual barang gapo dalam masjid kena beringat-ingat tobek-tobek sejik, tobek-tobek pergi jual-jual di luar. Nak, jangan duk jual dalam masjid. Jangan duk akad jual beli dalam masjid. Tengok tu tempat yang dikira sebagai tempat terhormat di atas muka bumi, iaitu nya masjid. Masjid hok paling sujud mulia dia iaitu nya Al-Masjidul Haram. Nah, di Mekah Al-Masjidun Nabawi. Wallahu alam lah, jual berah fitrah ke mana, wallahu alam. Saya kira umumnya jual barang gapo-gapo saja dalam masjid dikira tak molek. Nah, walaupun nampak sekaligus katanya halal boleh dan sebagainya, tapi jangan pergi jadi masjid itu sebagai tempat jual beli. Sudah nak nak jual apa, jual luar-luar turun-turun tangga sejik. Ha, tu kira lagu tu. Nah, gitulah lebih kurang. Alhamdulillah, masjid yang kedua iaitu nya Masjid Nabawi. Masjid yang ketiga Masjidul Al-Masjidul Aqsa. Lain pada tiga masjid ni yang disebut di dalam hadis, maka dikira sebagai serupa belaka masjid, sama ada kecil sama ada besar. Tapi fadilah kelebihan bagi orang yang buat ibadat kalau sekiranya orang tu begitu ramai dalam masjid. Ha, ni bukan masjid haram, masjid Nabi dan masjid Aqsa lah. Semua masjid atau muka bumi, dia kau ramai, kau boleh pahala banyak orang semayang. Ha, tu. Begitulah. Utamanya, dan ulama-ulama yang sebut masjid jami' ni panggil. Masjid jami' ni iaitu masjid yang dihipung orang ramai semayang Jumaat di situ. Ada kira masjid mana-mana. Tuhan pun sebut ayat yang ke-17 itu 37. Rijalun la tulhihim tijaratun. Ni puji orang yang rajin beramal ibadat. Sikit tak? Dalam kaedah nahu, rijalun ni ia jadi apa? Jadi fa'il kepada jumlah yang ada belum pada ni. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijalun. Atau rijalun tu ia jadi fa'il. Jumlah belum pada ni tu dia panggil jumlah fa'il. Ni untuk orang ngaji bahasa Arab. Dia panggil fa'il muakhar. Yang ada di sini, dia sebut, Allah Ta'ala sebut, yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal. Adanya apa, jumlah belum pada ni, dia rakyat lau reng. Tapi noknya siapa tu? Rijalun la tulhihim tijaratun. Ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli. Ha ni, sini ni. Allah Taala puji orang yang sibuk dengan jual beli, dengan menego yo ye, tapi dia bunyi orang bel, bunyi orang seru tepat semaya, maka dia dengan sendiri. Berhenti halulah hijau. Mungna kepada ibadat. Ini susah kita nak cari tempat kita ni. Pasang orang-orang yang sibuk dengan kerja, dengan nego, dengan jual, beli, gotu kan ni. Apabila sampai waktu semaya, pergi ke masjid. Jangan dah kita tengok lah ni dah. Dulu saya dah tengok acak-acak. Kedai dah. Katuk kedai, dia tulis hak lama. Boleh jadi tuwe dia pergi ke masjid ataupun tuwe dia berhenti semaya dalam rumah, wallahu alam. Tapi tepek di tepi di depan kedai dia pak lama. Janganlah kita tengok zamanlah ni.
Wallahu alam. Ni nak ayat katanya, orang apabila hati dia terikat dengan masjid, walaupun jual laku sekalipun, tapi dia tak tinggal ingat kepada Allah di masjid. Nah, sebab itulah kita boleh tengok Ban Yakat ni, Ban Yakat di Madinah. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih jadi ada lagi contoh-contoh yang molek dikeliling Madinah. Bukan semua bandar Madinah dah. Dikelilingnya, keliling masjid Nabi. Apabila siapa masa bepak, katuk beli topok-popok-popok-popok petran, walaupun duk tengok tawa nak jual, nak beli lola, bunyi orang bepak, katuk. Salah. Tak ada dah jual beli. Alhamdulillah. Lepas tu, atas muka dunia ni, wallahualam, saya tak ada dah biasa round dunia dah. Nak ayat katanya, jarai manusia yang apabila bunyi bel ataupun sapa masa untuk beribadat, jong lagi tukar masa tu gi semaya tinggal kerja. Goliknya agak masya-Allah kerja tak ada berhenti-berhenti. Gonggang kadang-kadang kita tengok tok peraih nah ni tak ada dok cocong apa ni tok peraih di tempat mana-mana. 10 minit dah nak masuk ngorik baru nak takbir semaya asar. Kadang-kadang ya sudah semaya sapak tu pek orang bem ngorik. Ha ni tak ada lah. Jenis-jenis pasal ni. Cie katanya duk berat ha kerja ha menego lebih daripada beribadat kepada Allah. Ada berlaku ni jenis pasal tak semaya pun ada. Hak semaya cucuk pun ada. Zuhur dengan asar tu waktu tu lah. Hal lebih pada tu nya kerja rajin amal ibadat malah buton tak apa nya bangunnya kerja bangun pukul 2 pukul 3 tak apa gi boleh waktu tu buat gani boleh belaka tapi bos maya jadi tak ro malah nak tidur selalu jang lagi nak tidur lebih daripada nak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Taala royak ham nego ha jual beli ni khas maya jemaah apa ada? Wazarul bay'. Hendaklah kamu tinggal jual beli. Sehingga ulama mari duduk bahas. Jual beli bagi orang yang wajib semaya jemaah tekah tu kalau misal katanya berlaku juga ya jual ya beli, sah ke tak? Ya akad jual beli. Ada bahas dalam kitab fiqh. Sebab itulah kita apabila dengar ayat-ayat Quran, Allah Taala tuan kita dah tu. Tuan kuam rusik. Nak jadi kita sama-sama peheh belaka katanya. Jangan siapa kau ralik sangat ha ibadat kepada Allah. Nah, kecuali kita tidur ataupun kita tak khabar sungguh. Ini tak ada arah. Tidur siapa kau orang bel kita tak dengar. Tak khabar bangun pak. Masya Allah. Lewat rani semayah itu tak ada arah. Sehingga Nabi rakyat di dalam sebahagian hadis. Kita tak ada semaya jumaah ramai-ramai. Kita tak semaya jumaah sama. Tapi hari tu boleh jadi kita tertidur ke ataupun tak khabar. Orang semaya habis dah di masjid. Walaupun kita mari ke masjid sore. Kita semaya sore di masjid dikira pahala kepada kita pahala semaya jumaah. Ini bagi orang yang selalunya semaya jumaah. Lepas tu payah kita tengok zaman-zaman learning orang nak hidup semaya jumaah. Hak pasang istiqamah. Sama-sama. Hak ni minta maaf dah. Masa nak cukup dah 20 minit. Nak ayat katanya orang yang duduk di bucu masjid, bira masjid, tak semaya di masjid. Hak ni tak ada lah. Orang yang mari tu orang jauh-jauh. Orang naik motor, naik kereta, naik sikar. Jalan kaki kadang-kadang jauh-jauh mari ke masjid. Tapi orang yang duduk keliling-keliling masjid. Allahu Akbar. Dahsyatnya. Bunyi orang bel lebih derah daripada siapa-siapa lagi. Sebab dia duduk di keliling masjid. Duduk di jiran masjid. Tapi tak semaya di masjid. Kalau kecek nakal-nakal. Bila tu dia nak mari sejik. Mayak dia. Nanti orang usung masuk sejik. Nanti tak gitu. Orang usung mayak. Mari tak. Depan tempat tu imej semaya, orang tolong takbir, pak takbir, semaya mayat. Ha tekah tu.
Boleh jadi roh dia duk tengok ke tubuh dia, letihnya aku duduk atas dunia, sejik tak semaya. Noh, galik ngabuh titi. Galik tempat panah cang tengah-tengah hari. Oh, boleh gi belaka. Di situ sini boleh gi, tapi soi masjid aku malah semaya. Semaya Jumaat tu kadang-kadang celah-celuk juga. Gi retik dak retik, gi retik dak retik. Ha ni jalan belaka tu. Sebab orang hidup atas muka dunia sekarang ni, kalau kita tengok lagu tu lah lebih kurang. Payah kita nak pergi royak, katanya kita nak pergi kepan hagapa dulu atas muka dunia ni. Saya tak mudah-mudahnya kepan hadis maya tu mudah-mudah. Tak sadut kepan ha lagi. Haganya, haga tu, haga ni, kepan hadis maya. Lekak semaya insyaAllah akan jadilah manusia tu berjuru baik. Tapi kalau dia tak lekak semaya, tak lekak semaya Jumu'ah, jangan harap katanya nak jadi molek sangkum kita. Ni untuk orang lelaki lah. Untuk orang perempuan pula, semayalah awal-awal. We jadi lekat duduk dalam agama sokmu. Ingat katanya nak buat apa-apa, tong kam ning teng sasana. Barulah insya-Allah molek lah dalam kehidupan setiap orang. Nah, baca tak habis lagi, terjemah tak habis lagi insya-Allah. Kita sambung semula hari Sabtu hari Ahad ni lah. Sebab esok hari Jumaat kita baca hadis-hadis dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.